Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan sembang tentang terdapat ura-ura dan kabar angin daripada pemain-pemain di dalam industri gold bahawa berkemungkinan kerajaan Malaysia akan mula memperkenalkan cukai terhadap pembelian gold, sama ada gold sebagai barang kemas, perhiasan, jewelry, ataupun gold sebagai simpanan, ataupun gold sebagai investment. Jadi bagi saya, ini adalah satu perkara yang sangat-sangat mengejutkan sekiranya perkara ini benar-benar terjadi. Alright, seterusnya bagi kawan-kawan yang baru sampai ke channel Syukri Saham Global ini, jangan lupa like, subscribe dan tekan button notification untuk mendapatkan update-update terkini tentang pasaran kewangan, tentang pasaran saham, tentang pasaran cryptocurrency, gold, berita-berita ekonomi, berita-berita geopolitik yang terkini, yang mana saya akan cuba menyampaikan topik-topik ini dalam bahasa yang paling mudah difahami secara sharp, short dan sweet untuk manfaat kawan-kawan semua. Angin tentang teks yang akan dikenakan terhadap pembelian gold ini menjadi semakin kuat pada muktahir ini. Jadi ini adalah kerana langkah kerajaan yang dijangka akan memperkenalkan luxury good tax, yang mana perkara ini telah pun disuarakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan bajet yang baru pada bulan Februari tempoh hari, yang memberi bayangan bahawa kerajaan akan memperkenalkan luxury good tax. Jadi kenapakah cukai ini diperkenalkan? Jadi of course, seperti yang kita telah discuss dalam video yang lepas, Perdana Menteri juga telah memaklumkan bahawa jumlah hutang negara adalah bernilai 1.5 trilion ringgit Malaysia, iaitu antara negara yang mempunyai hutang terhadap GDP yang terbesar di rantau Asia ini. Jadi semestinya kerajaan perlu memikirkan cara untuk membayar hutang-hutang ini, sama ada membayar pokok ataupun membayar faedah terhadap hutang-hutang ini dengan perlu mendapatkan sumber kewangan yang baru. Jadi semestinya salah satu sumber kewangan kerajaan ialah mendapatkan dana daripada cukai yang dikenakan terhadap rakyat, terhadap perniagaan, terhadap penduduk Malaysia sendiri. Jadi seterusnya, kerana kerajaan dilihat tidak berhasrat untuk memperkenalkan semula cukai GST, Goods and Services Tax, yang telah dibatalkan sebelum ini, maka kerajaan mungkin akan memperkenalkan cukai baru seperti yang saya nyatakan tadi, yang dikenali sebagai Luxury Good Tax ataupun cukai terhadap barangan mewah. Jadi seterusnya, dalam muktahir ini terdapat kabar-kabar angin, especially-nya daripada MGA, iaitu Malaysia Gold Association, yang dikatakan telah beberapa kali membuat pertemuan di atas permintaan Custom Malaysia, iaitu Custom Malaysia ingin mendapatkan maklum balas, ingin mendapatkan maklumat-maklumat terkini tentang industri gold di Malaysia, tentang industri emas di Malaysia, sama ada dari sudut kedai-kedai emas, sama ada dari sudut pengeluar-pengeluar barangan kemas, dan juga daripada pemain-pemain utama di dalam industri emas di Malaysia ini. Jadi ini sebenarnya menunjukkan bahawa pihak Custom, iaitu pihak kerajaan kita lah, sedang cuba untuk mendapatkan maklum balas dan information ini. Maybe kerana Custom ataupun kerajaan Malaysia melihat bahawa emas seperti barang kemas, jewelry ataupun gold bullion ataupun gold bar mungkin juga boleh diklasifikasikan sebagai barang-barang mewah, luxury goods. Dan sekiranya itu berlaku, maka berkemungkinan besar emas sama ada sebagai jewelry, barang kemas ataupun sebagai bullion, gold coin dan gold bar mungkin akan ditafsirkan sebagai barangan mewah, yang mana sekiranya itu berlaku, mungkin transaksi pembelian ataupun jualan emas akan dikenakan cukai yang dikenali sebagai luxury good tax, yang dijangka akan dikuatkuasakan pada pertengahan kedua tahun 2023 ini. Jadi seterusnya, saya juga sebagai pengguna merasakan sekiranya kerajaan ataupun jabatan Custom mengklasifikasikan emas ini sebagai barangan mewah, luxury goods, maka ini sebenarnya memberikan kesan yang besar terhadap masyarakat, especially-nya kepada golongan B40, M40, kerana pada pandangan saya golongan inilah yang paling banyak
membuat simpanan ataupun pelaburan menggunakan emas berbanding dengan golongan T20 yang mana mereka mempunyai capital yang besar, mereka boleh membuat pelaburan dalam pasaran saham, mereka boleh membuat pelaburan dalam pasaran perumahan, dalam pasaran real estate, kerana golongan T20 ini mempunyai capital yang banyak dan kemudiannya juga mempunyai credit rating yang baik yang membolehkan mereka membuat pinjaman untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan perumahan ataupun pembiayaan saham. Tetapi golongan M40 dan B40 kebanyakannya tidak mampu untuk invest dalam instrumen-instrumen ini dan kebanyakannya memilih untuk melabur ataupun menyimpan menggunakan emas, yang mana simpanan dalam emas ini sama ada jewelry ataupun gold bullion ataupun gold bar ini akan digunakan balik dalam waktu-waktu kesusahan seperti apabila ditimpa masalah kesihatan, seperti untuk pendidikan anak-anak, yang mana kebanyakan daripada pengguna golongan bawahan ini akan menggunakan emas ini semula untuk dijual ataupun untuk dipajak pada waktu-waktu yang diperlukan ini. Dan seterusnya juga, pasaran emas ini mempunyai likuiditi yang tinggi, yang mana emas ini mudah dicairkan, iaitu emas mudah dijual di kedai-kedai emas ataupun mudah juga untuk mendapatkan cash dengan membuat pajakan di Ar-Rahnu, di kedai-kedai pajak dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu aset, salah satu instrumen yang paling banyak digunakan especially-nya oleh golongan bawahan dan pertengahan. Yang pertamanya sebagai medium untuk investment dan yang keduanya ialah sebagai hedge against inflation ataupun penampan terhadap inflasi yang semakin meningkat. Jadi seterusnya, jika perkara ini benar-benar terjadi, iaitu kerajaan mengenakan teks, mengenakan cukai terhadap transaksi penjualan dan pembelian gold ini, ini semestinya akan memberikan kesan yang begitu besar especially-nya terhadap golongan bawahan dan pertengahan, yang akan menyebabkan kos untuk melakukan transaksi sama ada membeli atau menjual emas ini akan menjadi tinggi, dan seterusnya akan menyebabkan golongan bawahan tidak lagi melihat emas sebagai salah satu aset yang boleh digunakan untuk simpanan ataupun investment. Jadi bukan itu sahaja, sekiranya kos untuk melakukan transaksi pembelian dan jualan emas ini meningkat, ini sebenarnya membuka lebih banyak ruang kepada instrumen-instrumen lain, especially-nya terhadap instrumen-instrumen cryptocurrency yang tidak mempunyai regulasi yang baik, yang tidak mempunyai kawalan yang baik, yang mana berkemungkinan pengguna-pengguna akan beralih kepada aset-aset digital yang maybe lebih tidak selamat berbanding dengan simpanan dengan gold kerana kekangan dan kos untuk melakukan transaksi si emas yang meningkat sekiranya itu berlaku. Seterusnya, bukan itu saja, ini juga memberikan kesan yang besar terhadap pemain-pemain utama di dalam industri gold, industri emas di Malaysia ini, tak kiralah dari sudut pengeluar, dari sudut pengilang, dari sudut peniaga-peniaga. Sekiranya berlaku penurunan yang mendadak terhadap permintaan emas daripada pengguna di Malaysia, dan sekiranya cukai terhadap emas ini diperkenalkan juga, ini juga boleh menyebabkan rakyat Malaysia akan berbelanja di luar daripada Malaysia untuk membeli emas, maybe di Indonesia, di Thailand, di negara-negara Arab dan sebagainya. Ini juga boleh menyebabkan pengaliran keluar mata wang ringgit Malaysia yang seterusnya boleh menyebabkan kejatuhan dalam nilai ringgit Malaysia. Finally, pada pandangan saya juga, industri emas di Malaysia ini telah pun menyumbang banyak pendapatan daripada sudut cukai terhadap kerajaan Malaysia. Sebagai contohnya, kedai-kedai yang menjual emas ini membayar cukai perniagaan, membayar cukai keuntungan daripada perniagaan mereka. Begitu juga dengan pengilang-pengilang dan pengeluar-pengeluar emas, semestinya membayar cukai perniagaan dan cukai keuntungan yang mereka perolehi. Bukan itu saja, industri Ar-Rahnu juga dilihat telah berkembang pesat, yang mana semestinya perniagaan-perniagaan daripada industri Ar-Rahnu ini juga membayar cukai keuntungan dan cukai perniagaan kepada kerajaan. Dan finally, berkenaan dengan luxury good tax ini, kerajaan perlu membuat kajian yang terperinci untuk mengklasifikasikan apakah item-item, apakah barangan-barangan, apakah servis-servis yang boleh dikategorikan sebagai luxury goods, sebagai barangan-barangan mewah, supaya ia tidak memberikan kesan negatif especially-nya terhadap golongan yang berpendapatan rendah dan golongan yang berpendapatan sederhana di Malaysia ini. Finally, kita akan melihat apakah keputusan yang
yang akan diambil oleh kerajaan terhadap luxury good tax ini, dan especially-nya kita juga mengharapkan supaya kerajaan tidak mengenakan cukai terhadap transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan gold, sama ada untuk barangan kemas, sama ada untuk simpanan dan juga sama ada untuk investment, especially-nya daripada rakyat Malaysia yang berpendapatan rendah dan sederhana. Alright, semoga perkongsian ini memberikan manfaat, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada kawan-kawan yang sentiasa menyokong channel ini, especially-nya yang meninggalkan sepatah dua kata di ruangan komen. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.